Rasa ya kalau tahun ini ngomong terus ini. Saya sudah tanya, saya saudara bicara, saya nggak jawab, saya nggak bantah. Dengarin aja dulu, jangan senyum-senyum. Karena yang tim hukum Anda itu pun protes kepada Anda. Peggy Perong adalah Peggy Setiawan. Jangan diborong semua pekerjaan orang. Kalau saudara tampil dengan dasi, saya senang sekali. Mereka itu rame-rame pasang ganti dasi, jas baru. Sesekali ganti juga jas baru Adinda dengan warna yang berbeda. Oke, kalau orang pribadi gitu loh. Jadi bahwa pasti ditolak. Inilah orang hukum yang enggak ngerti hukum. Kau belajar dulu kau. Baik, sejak Bang Tony silakan ditanggapi. Halo guys, berjumpa lagi bersama Ray TV. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan jangan lupa kalian aktifkan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi video selanjutnya. Langsung saja kita mulai, check it out. Halo guys, ini ada video perdebatan Rasman sama Tony. Rasman ini benar-benar bikin gedek, sampai-sampai dia nyindir masalah baju jas Tony katanya nggak ganti-ganti. Benar-benar parah si Rasman ini guys. Ini dia videonya. Gerah saya kalau tahun ini ngobeda. Lu bacot aja banyak gaya si Rasman ini. Kayak dia yang paling kaya aja. Lu udah ngasih apa sama orang Rasman? Tony itu pertama aja udah ngasih HP sama ibunya Peggy, ponakannya Peggy, sepupunya Peggy. Dia ngasih HP cuma-cuma. Lu modal bacot doang ngomongin orang, gak ngasih apa-apa. Lu ingat gak lu ditagih hotel? Hotel aja lu gak bayar gitu. Mengata-ngatain orang lagi. Benar-benar parah si Rasman ini guys. Kita lanjut video selanjutnya. Andainya Peggy Setiawan ini bebas, ya, ya apakah ini akan pengadilan pencarian selanjutnya akan kemana? Ya kan masih ada seperti kata Putri. Jangan sampai ada Peggy-Peggy yang lainnya, ya. Berarti Peggy yang lainnya masih ada dong di belakang, seperti itu, ya. Jadi mau nggak mau, ya, mau nggak mau, Peggy-Peggy yang lain itu harus dicari. Kalau Peggy Setiawan Kulibangunan ini dibebaskan, ya kan mau nggak mau Peggy yang satunya itu harus dicari, bro. Kenapa? Anda keberatan kalau saya berkata seperti itu? Ya kan? Jadi dari ucapannya aja kita harus telaah, harus paham ya. Dia kan wawancara nih, dia bilang merubah identitas ya, dia berdua sama temannya itu ya, anak buahnya Paris itu ya. Dia ingin menetapkan, mengarahkan agar Peggy Setiawan Kulibangunan ini ditetapkan jadi tersangka dengan alasan karena mereka udah merubah identitas 2008-2009. Ya kan? Sedangkan kejadian Vina itu 2016. Ya begitu kan. Nah, jadi mau nggak mau ya itu tumbalnya Peggy Setiawan Kulibangunan. Nah, seandainya itu di ini dalam hatinya begini, kalau ini sampai nggak dipenjarakan nih gawat nih ya. Jangan sampai ada Peggy-Peggy yang lainnya. Memang Peggy yang lainnya masih ada, ya kan? Jadi ya bagi kamu yang komen di situ yang selengean saya itu ya, ya bilang gacor lah segala macam lah, ya bodo amat, yang penting Anda mendengarkan saya kan. Artinya kata-kata pengacara itu bersama temannya itu masih ada Peggy-Peggy, jangan sampai ada Peggy-Peggy yang lainnya. Kenapa jangan sampai ada yang Peggy-Peggy yang lainnya, saya tanya, kenapa? Takut dengan Peggy yang satunya, ya kan, sehingga bersikeras untuk menetapkan Peggy Setiawan Kulibangunan ini sebagai tersangka dengan alasan kekuatannya bukti bahwa dia merubah identitas. Ya tak? Berarti bisa dibilang bukti dari kepolisian ini untuk menangkap Peggy Setiawan itu masih kurang ya, Prof? Iya. Jadi bukti yang dilakukan untuk menangkap langsung menahan itu sebetulnya kalau saya bilang tidak sesuai dengan Perkap Kapolri dan tidak sesuai dengan putusan MK nomor 121 itu. Berarti kalau benarkah ada kesalahan prosedur dalam penangkapan Peggy Setiawan sendiri? Ya kalau lihat karena tidak sesuai dengan Perkap Kapolri kan ada yang tidak cukup bukti itu. Jadi bukti permulaan yang cukup, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup itu tidak sesuai dengan
putusan MK itu satu persyaratan di samping perkap Kapolri, dan dua-duanya tidak bisa dilanggar. Nah kalau itu tidak mencukupi, kenapa itu mesti dilimpahkan? Ya kenapa itu mesti diproses? Buktinya ketika itu dilimpahkan kepada Kejaksaan Tinggi Bandung atau Jawa Barat, kan dikembaliin. Nah kenapa itu dikembaliin? Kalau memang dia prosesnya sudah betul, kenapa masih dikembaliin? Dianggap buktinya belum cukup, maka terbitlah P18. Itu aja. Berarti pokoknya bisa dikatakan kalau Peggy Setiawan ini salah tangkap ya, Prof? Ya kalau saya analisis sebagaimana yang dikatakan dalam Perkap 6 tahun 2019 dan putusan MK itu, apa yang disidik, apa yang diperiksa oleh Polda Jawa Barat itu belum mencukupi persyaratan dalam putusan MK itu dan dalam Perkap Kapolri sendiri. Jadi yang nilai itu nanti hakim lah yang nilainya. Kita cuma nyampaikan aja.